Siapa yang tidak kenal bunga bangkai? Bunga bangkai ini sekarang buahnya laku dijual. Di pasaran, di kampung kami harganya sekitar Rp800 per kilogram. Ini adalah bunga bangkai yang sudah berhasil diambil dari hutan, yang sudah dibersihkan, yang kemudian akan ditimbang dan dijual kepada agen pengumpul yang ada di lokasi setempat. Buah ini konon kabarnya digunakan sebagai tepung ya, untuk bahan baku produk olahan yang dengan sedikit sentuhan atau olahan. Buah ini mungkin banyak terdapat di hutan-hutan tropis, dan buah ini dulunya tidak laku dijual. Ini adalah proses penimbangan yang dilakukan di areal seputar kampung kami, Kabupaten Langkat, Kecamatan Seibingai. Buah sebesar ini bisa mencapai bobotnya sekitar 50-80 kg. Keberadaan buah ini pada saat ini cukup membantu warga setempat ya, di mana buah ini mereka bisa ambil pada waktu pergi ke ladang ya, dan kemudian menjualnya pasca pulang dari ladang mereka. Dengan harga Rp800 per kilo, harga ini sudah cukup atau berarti bagi orang-orang yang ada di kampung. Proses pengambilan buah ini dimulai dengan mencari di mana titik buah ini ya, atau pohonnya pernah ada, kemudian digali ya dan diambil serta dibawa pulang untuk dijual. Rekaman video ini adalah pada malam hari, di mana masih ada beberapa penjual buah bunga bangkai ini yang melakukan proses penjualan pasca pulang dari ladang mereka. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe. Terima kasih.